Itu sangat jelas sekali hadis ini yang menerangkan amaran kita untuk meninggalkan solat berjemaah. Sayyidina Mu'az bin Andas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya zalim manusia itu, kufur manusia itu dan nifaq, iaitu mereka yang mendengar penyuruh Allah, yakni muazzin yang menyuruh kepada solat, tetapi mereka tidak pergi menyertai solat berjemaah. Hadis yang sahih daripada riwayat Bukhari dan terkurangi keterangan. Betapa kerasnya amaran dan ancaman dalam hadis ini menjelaskan bahawa meninggalkan solat berjemaah merupakan perbuatan orang yang kafir dan kelakuan orang munafik. Ini menunjukkan bahawa perbuatan itu sama sekali tidak boleh dilakukan oleh kita semua sebagai orang Islam. Sebuah hadis yang lain menjelaskan bahawa sesungguhnya malam sekali dan tidak bernasib baik seorang yang mendengar seruan muazzin tetapi tidak pergi menunaikan solat berjemaah. Sayyidina Sulaiman bin Abdul Hasmah radhiyallahu anhu adalah daripada kalangan sahabat yang ternama sekali di zaman Rasulullah SAW. Beliau tidak berpeluang untuk mendengar hadis daripada Rasulullah SAW. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu iaitu sahabat Nabi telah melantik beliau sebagai penjaga pasar. Pada suatu hari beliau tidak pergi solat subuh di masjid secara berjemaah. Apabila Sayyidina Umar melalui perhampiran rumahnya, beliau memberitahu ibunya bahawa Sayyidina Sulaiman tidak menghadiri solat subuh secara berjemaah pada pagi ini. Ibunya memberitahu bahawa sepanjang malam beliau sibuk dengan solat sunat sehinggalah rasa mengantuk telah menguasainya, lalu beliau tertidur. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku lebih suka mimpi solat subuh secara berjemaah daripada solat sepanjang malam. Manakala hadis yang kedua, Sayyidina Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang menunaikan solat pada waktunya dan berwuduk dengan sempurna, qiyam dan khusyuk, rukuk dan sujudnya dilakukan dengan sempurna, maka solatnya naik dalam keadaan putih berseri-seri dan berkata, semoga Allah memelihara kamu sebagaimana kamu telah memelihara aku. Dan siapa yang menunaikan solat tidak pada waktunya dan tidak berwuduk dengan sempurna, tidak khusyuk, rukuknya tidak sempurna dan sujudnya juga tidak sempurna, maka solatnya naik dalam keadaan hitam lagi gelap dan berkata, semoga Allah mensia-siakan kamu sebagaimana kamu telah mensia-siakan aku. Sebagaimana yang dikenakan oleh Allah, solatnya akan dilipat seperti kain buruk, kemudian akan dilemparkan ke mukanya. Hadis riwayat Tabrani. Keterangan, beruntunglah mereka yang mengerjakan solat dengan sempurna sehingga ibadatnya yang penting ini akan berdoa untuknya. Walau bagaimanapun, biasanya solat dikerjakan dengan sambil lewat, setelah rukuk belum sempat tidak dengan sempurna terus sahaja sujud. Begitu juga setelah sujud belum pun sempat mengangkat kepala dengan sempurna, dilakukan sujud kali kedua seperti burung gagak memaruk sesuatu. Akibat daripada solat sebeginilah telah dijelaskan dalam hadis di atas. Apabila solat sudah mendoakan kebinasaannya, mengapa pula kita sibuk mengadu tentang kebinasaan diri sendiri? Sebenarnya inilah sebabnya hari ini orang Islam terus menuju ke arah kejatuhan dan berkemar kedengaran suara tentang kemunduran umat ini dari setiap penjuru. Perkara yang sama disebut dalam hadis yang lain dengan sedikit tambahan bahawa solat yang ditunaikan dengan khusyuk dan khusyuk akan menyebabkan pintu-pintu langit akan terbuka untuknya, dan solat tersebut sangat bercahaya dan menjadi pemberi syafaat di hadapan Allah kepada orang yang menunaikan solat yang demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, solat yang dikerjakan dengan rukuk yang tidak sempurna ialah tulang belakangnya tidak lurus, ia
ialah seumpama wanita yang hamil, tetapi apabila hampir waktu bersalin, dia pun keguguran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ramai orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapat apa-apa pun daripada puasanya kecuali lapar dan dahaga. Dan ramai yang menjaga malam itu beribadah tetapi mereka tidak mendapat apa-apa kecuali letih, berjaga dan sia-sia sahaja di sisi Allah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa sesiapa yang datang pada hari kiamat dengan membawa solat waktu, lima waktu yang sentiasa ditunaikan dengan menjaga waktunya, berwuduk dengan sempurna dan ditunaikan solatnya dengan khusyuk dan khudu', maka Allah telah berjanji tidak akan mengazabkannya di hari akhirat kelak. Sebaliknya, sesiapa yang tidak membawa solat yang sedemikian tidak ada apa-apa janji daripada Allah untuknya, sama ada Allah mengampunkannya dengan rahmatnya ataupun mengazabkannya di hari akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhampir para sahabat dan bertanya, adakah kamu tahu apa yang telah dikirimkan oleh Allah? Maka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengulangi pertanyaan tersebut sebanyak 3 kali untuk menunjukkan kepentingannya perkara yang hendak disampaikan, dan jawapan yang sama telah diberikan oleh para sahabat. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah bersumpah dengan kemuliaannya dan keagungannya, sesiapa yang sentiasa mengambil berat menunaikan solat fardu itu pada waktunya, maka aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan sesiapa yang tidak menjaga solat maka pada waktunya, maka pulanglah kepada kehendakku, sama ada dengan rahmatku dia diampunkan ataupun aku akan mengazabkannya di hari akhirat. Wallahu a'lam. Semoga hadis ini menjadi pelajaran kepada kita semua. Wallahu a'lam.